Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'um ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Indah bukan Pemandangan pantai Dengan ombak Dengan pasir yang putih Dan juga ombak yang bergemuruh Air laut yang berwarna kehijauan, kebiruan, langit dengan hamparan langit yang biru ini sungguh sangat indah. Namun, dibalik keindahan pemandangan ini, jika kita tidak berhati-hati, ada bahaya yang mengintai. Jika ombak ini menghempas tubuh kita ke laut tersebut, kamu Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tertipunya banyak. Dari wanita Muslimah, baik dia sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, tertipu dengan keindahan yang ditunjukkan drama Korea. Mereka tertipu akan romantisnya, pemuda tersebut tertipu akan ketampanan dari artis Korea tersebut, sehingga dia memandang segala sesuatu yang ada di depannya harus sesuai dengan apa yang telah ia saksikan tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu bahayanya dampak dari mencintai atau mengidolakan seseorang dari artis-artis Korea ataupun yang lainnya yang bisa merusak akhlak bahkan merusak akidah kaum muslimin. Dan ini merupakan fenomena yang sangat disayangkan sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almaru ma'aman ahabbah bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan bersama seseorang yang ia cintai atau bersama seseorang yang ia idolakan. Maka kita khawatir bahwasanya wanita muslimah yang mengidolakan artis-artis Korea, wanita wanita muslimah yang mengidolakan artis-artis K-pop dan yang lainnya dikhawatirkan akan dikumpulkan bersama seseorang yang ia idolakan tersebut. Sungguh manusia yang pantas yang kita idolakan, manusia yang pantas yang kita ingin berkumpul bersamanya di akhirat nanti yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu akhir dari orang tersebut, sedangkan akhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sudah mengetahuinya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba adalah manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala maka dialah manusia yang pantas kita idolakan manusia yang pantas kita idamkan manusia yang pantas kita ikuti dan kembali kami nasihatkan bagi Anda wahai muslimah wahai para istri jangan sampai terlalu berkhayal jangan sampai terlalu berangan-angan untuk mendapatkan sosok sehingga engkau kufur kepada suamimu engkau mengharapkan suamimu seperti artis-artis Korea tersebut mereka hanyalah fata morgana yang tidak akan memberikan kenikmatan kecuali hanya sesaat yang akan mengantarkan engkau ke surga yaitu ketaatanmu kepada suamimu bagaimanapun engkau dapati mereka yang terakhir semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga wanita-wanita muslimah menjaga istri-istri kaum muslimin dari mengidolakan seseorang yang bukan diinginkan. Wassallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.